Wahai kekuatan hitam, datanglah. Datanglah. Aku memanggilmu. Bagus. Kau memenuhi panggilan. Aku perintahkan kau untuk mencari keturunan ketujuh. Segera mencari. Malam, Dokter Citra. Bima. Jam segini kok belum pulang? Lagi lembur ya? Aku gangguin bentar ya. Tadi aku ke rumah kamu, bawain ini makanan. Tapi ternyata rumah kamu sepi. Jadi aku bawain makanan ke sini. Kamu belum makan kan? Iya. Nggak usah dibahas. Nggak usah dijawab. Aku udah tahu jawabannya. Nih, sendoknya. Aku tuh sengaja tau, bawain makanan kesini biar makan sama kamu. Biar romantis. Nggak lucu. Ini siapa yang lucu sih? Ini beneran. Enak makanannya. Makasih ya. Cit, kamu cobain ayam ini deh. Enak banget. Enak kan ayamnya? Gitu kek. Sekali-sekali tuh senyum sama aku, gak jutek-jutek lagi. Nih, minum buat kamu. Tumben, bodyguard kamu gak ada? Siapa maksud kamu? Rizal? Ya iya, Cit. Siapa lagi kalau bukan dia? Cit, harusnya kamu sadar, Cit. Yang selalu ada buat kamu itu aku. Bukan tukang sapi itu. Bima, dia punya nama. Namanya Rizal, bukan tukang sapi. Ya entah siapalah itu. Tapi yang pasti dia tuh gak sebanding sama kamu, Cit. Cukup ya, Bima. Bisa gak kita gak usah bahas Rizal? Cinta. Udah, aku bilang cukup. Ya, oke. Maafin aku. Gelang pemberian aku kamu belum pakai. Iya, aku belum sempat pakai. Gelang siapa yang dipakai Citra ya? Ya udah kalau gitu, habisin makanan lagi yuk. Maafin aku ya. Kekuatanku sudah bertambah. Aku bisa memangsa masuk ke dalam rumah. Makhluk apa kamu?
Bima,